Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tumis kacang panjang ditambah ikan teri dan tahu. Bahannya yaitu kacang panjang, ikan teri yang digoreng, tahu digoreng. Untuk bumbunya saya pakai bumbu iris, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, tomat, gula, garam, penyedap, kaldu, ditambah dengan bumbu saus tiram dari Saori, air secukupnya, dan juga minyak untuk menumis. Itu aja bahan-bahannya, langsung kita buat. Ya, pertama-tama kita tumis dulu bawang merah dan juga bawang putih ya. Kemudian kita masukkan cabai merah, cabai rawit, dan juga tomat. Kacang panjang, beri sedikit air. Biarkan sampai kacang panjangnya layu ya. Setelah kacang panjangnya empuk ya, masukkan gula, garam, penyedap, dan juga kaldu. Tambahkan sedikit saus tiram. Masukkan ikan terinya. Terakhir, masukkan tahunya. Diamkan sebentar. Ya, sekarang masakannya sudah matang, kita matikan dulu. Tinggal kita taruh di atas piringnya. Ya, inilah dia masakan hari ini. Tumis kacang panjang ditambah teri dan tahu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.